selain ada banyak kayak panglimanya. Berarti dia panglimanya. Panglima yang menjaga di sini, yang suka menyesatkan lah itu, yang menyilukan orang yang mau lewat ke daerah Kaduago. Apa kan tobat? Dia tidak mau tobat, dia tidak mau berhenti melakukan kedzaliman kepada bangsa kita manusia. Dia katanya dia melakukan menyilukan jembatan jadi dua, memakan korban yang jatuh gitu, itu pekerjaan dia. Ya, apakah Anda diutus oleh raja Anda? Apakah ada, apakah ratu? Raja apakah ratu? Berarti di sini ratu yang penghuninya. Dia tidak suka kalian. Jadi itu ratunya yang ada sebelah sana, coba sorot. Sama. Balik. Dia tidak suka kedatangan kita ke sini ya. Tobat ya. Terpaksa kita harus eksekusi ya, Bang. Tobat ya. Batik saya dulu. Batik dia akan berhenti apa mengusili umat manusia, mencelakakan umat manusia, tapi dengan syarat kita harus tempur dulu. Yaudah, ayo. Saya akan cerita tentang saya. Coba keluarkan kekuatan kamu. Yo. Ayo. Bisa ambil hikmahnya ya para subscriber semua. Jadi kan banyak kejadian di sini, kejadian janggal, terutama warga bukan warga setempat yang konon ceritanya di sini bukan warga setempat yang mau ke desa Kaduagung itu suka jembatan jadi dua, dan waktu itu ada banyak kecelakaan yang sampai meninggal di situ. Dan ada anak kecil yang tenggelam di sungai situ. Itu kelakuan makhluk astral yang usil di situ ya. Alhamdulillah kita bisa menumbangkan sebuah kerajaan yang ada di Leuwi Paseban, yang banyak makhluk astralnya, yang banyak menyempatkan umat manusia dan mencelakakan manusia. Dan satunya-satunya supaya kita bisa selamat, satu, tebalkan iman kita kepada Allah, perkuat takwa kita kepada Allah dengan cara wirid, dan pasrahkan jiwa raga kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe di channel YouTube Singa Kencana dan Macan Kencana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.